Salam sejahtera. Kali ini saya tunjukkan bagaimana untuk Anda unblock sistem yang dimuat turun dari internet ataupun dari Telegram. Dalam sistem yang terkini, Windows akan block mana-mana file yang tidak berasal daripada komputer Anda sendiri. Jadi di sini adalah saya tunjukkan apa akan berlaku. File ini saya download dari Telegram. Dan Anda akan melihat amaran security risk di sini. Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted. Okay. Walaupun Anda benarkan file ini di dalam makro, tetapi ia akan tetap diblok. Jadi caranya ialah tutup semula sistem. Di sini atas file, nama file, aplikasi, right click, pergi ke properties, dan lihat di sini. Okay, di sini ada perkataan security. This file came from another computer. It might be blocked to help protect this computer. Jadi, cek pada checkbox unblock. Dan untuk Windows yang lain, yang selain pada Windows 10 dan Windows yang ke bawah, Anda boleh melihat unblock ini di dalam properties. Jadi apply, okay. Jadi kita lihat apabila file dilancarkan, maka ia akan berfungsi dengan baik. Jadi sekian sahaja tutorial untuk Anda unblock file yang diblok oleh sistem komputer Anda.